Ini anggap aja lagi bawa donat ya nggak sih? Pindul. Gua Pindul itu ada di Jogja, jadi kalau orang Jogja punya istilah Sugeng Rawuh ing Gua Pindul. Yups. Harus pakai jaket ya teman-teman. Jadi untuk keamanan bisa berenang atau enggak sebagai standarnya. Jadi kalau sebelum kita masuk ke Gua Pindul, kita harus pakai bannya dulu teman-teman. Tuh bannya seperti ini. Ya walaupun udah bisa berenang, tetap kita harus pakai ban dan sesuai dengan standar prosedur pengamanan kita harus pakai pelampung. Jadi cara bawanya tuh kayak gini nih teman-teman nih. Tuh ditaruh di kepala. Jadi it's easy, gampang. Tuh gak akan lelah kan? Ini anggap aja lagi bawa donat ya nggak sih? Donatnya cuma gosong nih teman-teman, nggak apa-apa. Gosong yang penting masih berguna. Sekarang kita masih nanjak lagi. Akhirnya kita sampai di sini. Nanti kita akan masuk ke dalam gua. Guanya itu kurang lebih panjangnya 350 meter. Nanti ada 3 bagian. Ada yang gelap, remang, dan terang. Ayo, lanjut lagi. Bermantap. Ya, lumayan ya, Bo, keringatnya setelah tadi perjalanan kurang lebih 10 km. Cakep juga kacamata dia. Ayo, Barney, maju. Jadi kita lagi ngantri untuk masuk ke dalam guanya tuh ya, seperti itu. Tuh, kita lagi ngantri masuk ke dalam guanya. Ngantri one by one. Oke, ke Okta. Sekarang mau masuk ke dalam guanya. Ini gua yang gelap ya, Kak? Ini masih dalam area yang gelap. Thank you. Nah, jadi kita sekarang itu memasukin area yang pertama, itu area yang gelap. Jadi harus pakai cahaya tuh. Di atas itu ada stalaktit. Jadi gua-guanya itu terbentuk karena stalaktit juga. Jadi di sini nanti kita akan menyusuri guanya itu sepanjang kurang lebih 350 meter untuk kedalamannya itu 1 sampai dengan 6 meter. Oke, jadi kita itu akan memasukin lorong gua. Nah, lorong guanya ini kedalamannya itu kurang lebih hampir 12 meter, teman-teman. Jadi kita tuh sesama ban harus saling pegang kalau enggak lepas. Tuh, ini gelap banget, makanya dibilang guanya ada 3 bagian, ada yang bagian gelap, ada yang remang, nanti ada bagian yang terang. Oke, kita nyusur lagi ya. Ini stalaktit terbesar pertama nih. Ada dua jalan yang kau pilih.
ada dua jalan. Nah, di sini daerah kelelawar nih. Ini bannya yang tadi kita sudah selesai dipakai, sekarang mereka angkut kembali. Oke, tadi kita sudah selesai bermain air pakai ban. Emang lucu banget ya. Jadi kita sebutnya dengan cave tubing. Jadi main di dalam gua dengan ban. Sekarang kita mau kembali naik pickup terbuka yang tadi kita pertama kali pergi ke sini. Lalu kita mau lanjutkan perjalanan kita. Mau ke mana? Ikutin lagi. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Nah, jadi selesai kita terimain jalan kembali ke tempat kita parkiran tadi tuh di sebelah sini nih. Nah, di seberangnya tuh ada angkringan. Emang Jogja ya, di sini di Gunung Kidul dekatnya Gopin itu paling enak tuh juga sambil makan angkringan. Nah, di angkringan itu ada apa? Tuh. Ini oseng jamur, oseng tempe, sambal terigu. Cuma tinggal satu dong.
makan dulu ya. Jadi kalau di Jogja itu nasinya kecil-kecil kayak gini nih. Banyak kan orang juga bilangnya nasi kucing. Porsinya emang kecil banget sih. Jadi makannya nggak mungkin cukup satu. Dan biasanya itu ditambah dengan gorengan-gorengan yang ada di depannya. Apa nih isinya? Oh, ada tahu. Pak, ada cabenya, Pak. Paling enak juga tuh minum jahe panas. Pakai gula batu. Gulanya gula batu. Pakai jahe asli, Bu. Enak banget. Hanya jahe aja. Apa? Hanya jahe aja apa dikasih apa? Dikasih serai gitu. Sama serai itu. Hanya jahe sama serai. Asli enak banget. Gulanya pakai gula batu. Iya. Bisa gula batu, bisa gula. Enak gula batu sih. Gula merah. Ah, oh, bisa. Mau pakai gula putih juga bisa. Tapi yang khasnya gula batu ya, Bu, ya? Iya. Tahunya aku suka. Dalamnya ada cabai tuh. Enak. Ya iya, aku nambah lagi. Satu sambal teri dong. Pak, berapa, Pak? Udah. Pak. Nasinya 2. Telur berapa? Telur puyuhnya 2. Satu. Bumbunya satu. Tahunya 4. Oh, kita nih kono. 2. Jahe.